Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Langsung sesuai judul aja ya, Lur. Cara penggantian kabel setrikaan. Kalau mau diganti sendiri misalnya, untuk alatnya itu obeng kembang sama obeng min ya, Lur ya. Ini yang pertama dibuka bagian belakangnya ya, Lur. Ini untuk setrikaan Philips ya, Lur. Ini bagian belakangnya dibuka. Ini obeng kembangnya cuma ini aja ya, Lur. Selanjutnya tinggal dibuka aja, tutupnya ditarik ya, Lur. Nah, ini bisa dinaikin ke atas, Lur, dulu. Dinaikin dulu, ditarik ke atas dulu gini. Nah. Ini ada hal yang penting ya, Lur, yang perlu diperhatikan ntar ketika pemasangan kabelnya ya, Lur. Jadi ini di sini ada obeng min dibuka 1 2 di 2. Nah, ini adalah jalur kabel nih, Lur. Nih, ini adalah jalur kabel masuk. Ini jangan sampai salah ya, Lur, karena biar enggak kejepit, Lur. Ini tinggal dibuka aja pakai obeng min 2. Ini obeng min ya, Lur ya. Skrupnya skrup min dia. Selanjutnya bisa ditarik ya, Lur ya. Tinggal diambil aja ini. Tinggal diambil. Terus yang penting banget ini ya, Lur ya, pemasangan jalur kabelnya nih, Lur, karena ada tempat buat jalur kabelnya sini ya, Lur, biar nggak kejepit. Selanjutnya udah tinggal ditarik aja, diganti, terus dibalikin lagi, diganti kabel yang baru, terus dipasang lagi seperti semula. Semoga bermanfaat ya, Lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.